听听完和同学们在线上网课解析汉语。好，首先老师问你们：你们的作业做好了吗？写好了吗？你们的生词写生词。嗯，你们在留言板写给老师。如果你们的生词写好了，yang sudah s e l e s a menulis PR nya。嗯 Cepat ditaruh di Satrum. Ini tulisan ini. Datangkan di papan ada tulisan apa ini. Hmm. Ya, siapa ini yang sudah selesai nulisnya? Oh, Tirsa Haulak. Ya, Tirsa Haulak. Hmm. Ayo, Desilin Felicia, ini

晚上好，小天边霞。晚上好。晚上好。好，你读一读，这是什么字？<天>什么字？<天>啊，听不清楚。今天的天，不是今天的天，今天的肩。<laughs>

Jadi nah, kalau kita menggunakan kata sin, bingung orang ya itu. Makanya kelompok katanya apa? cintu itu Desin tadi itu ngomong sin 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 tui hao pang, ya kan? Tui itu betul hao pang itu hebat, ya. Jadi kamu harus ngomong gitu. Jadi jangan ngomong satu huruf aja. Kalau kamu ngomong satu huruf aja, kadang orang nggak ngerti. Makanya kamu ngomong dua huruf. Itu namanya cuci kelompok daripada kata itu ya jin ini bisa digabung sama kata-kata lain juga banyak banget itu tapi kamu menggunakan cintian yang paling sering kita pakai karena cintian sama isu jadi Indonesia cintian ya tahu hmm. siapa yang tahu boleh tulis di luar juga ya cintian sama isu

Ayo, tuh itu jasa jemaah yeah. itu. Iya. Ayo tuh itu, sama itu jaga. Iya. Yeah. Ya, hanya saja tuh uang tuh ya, yang nggak nulis ya pasti nggak tahu, nggak belajar berarti. Sama? Ya. Yeah. Ada juri, si semua. Apa Zu Juri kelompok katanya artinya kamu mengisi ya, tuh. Juri. Iya. Tuh, juri. Apa artinya? Juri. Cuaca. Cuaca. Ah ya, kamu dia di di catrum, udah jawab oleh ya? Tirsa, ya. karena tirsa dia hafal ada coyek, coyek udah dibuat sama tirsa makanya dia tahu jawabannya ada taan justru tianqi tua cah. Hao xiai ha, ke semetu, dia tuin kali tia. Sangat. Sangat, tui, hopang ya. Hen ini adalah kata penunjuk derajat ya, diingat-ingat ya. Jadi kalau ada kata-kata hen itu menunjukkan benda derajat daripada benda itu. Besar atau kecil, kalau henta besar, kalau hencau kecil, Nah, gitu. Kamu kan kemarin kemarin ngomong udah udah belajar ini kan, panjang, enggak, 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 Ya, enggak, berarti angin, betul. enggak, enggak, Hal, saya ke

Sing sendiri emang artinya senang, makanya kalau anak kecil senang pasti kan lompat-lompat baik tinggi. Ini kau, Maka disebut kau sing. Itu cara mengingatnya, gampang ya. Kau itu tinggi, sing itu adalah senang. Makanya kalau anak-anak kalau senang lompat-lompat itu. Ya perhatikan nanti tulisan kau ini ya. Hmm. Makanya semua harus sih hantu ya. 不可以不写汉字呀！如果你们不写这个汉字，你们会忘记，不能够认这个字是什么字那样子，呀，就是讲不记得文章、文章什么，对不对？所以，所有都写汉字。你们的功课就是写汉字。老师没说，你们也是要知道呀。所以，老师别人都讲，我们讲，我们是知道。如你们的作业就是写汉字，啊，每一课都有它的生词。 Make kalau ada ini menulisnya semua harus nulis, semua loh ya belajar di sini ya tanpa kecuali ya gitu. hmm. Vincent mau nulis, iya, <laughs> ya Vincent ya, nulis. nulis, ada rajin ya. Ha? Ciketu sama istri, jauh. Sama istri, jauh. Yang tahu boleh tulis ya di langsung. langsung, langsung tanya, Kini, kalau maksudnya tanya gini, lepas nggak ada yang kaki. Saya kaki tadi bisa langsung jawab ya di liu yentan. Mm, jauh kaki itu, menurut saya, sudah nulis, udah sistem, dan maka dia

Ya, ini itu ya. makanya kalau yang nggak ikut itu ini buka rekamannya ya. Pan yang mirip rekamannya. Kamu buka rekamannya. Lalu ngomong apa kamu tahu. Lohsi ngajar apa kamu tahu. tahu semua, kamu tahu. Tahu semua, kamu tahu. semua lihat juga tahu. Kenapa? Kan juga ya. Panjang lu shipping, kamu bisa lihat. Boleh dilihat ya. Rekamannya panjang. Jadi yang nggak masuk, yang nggak masuk apa itu boleh lihat. Oh ini ada pusho-nya di sini ya, ternyata juga ada puso. Oke, okay. nanti itu semua sih hanzi ya, kalau sengsi ini menyal Oh, Clarissa le yao, tengah, tengah ya, lalu sekian, jelaskan nih, Terangkan dulu puso di sini ya, sekalian ya, terangkan pusuh. Puso itu artinya bagian daripada kata, itu disebut puso. Bagian daripada suatu tulisan atau kata, itu disebut puso. Biasanya puso itu letaknya di mana? Ini dengerin semua ya, satu kelas ya. Puso ini penting seperti kemarin loh, kalau ngajar ping, ping, udah pasti gandengan sama sengcel kan, yaitu. Nah, sekarang udah pinter semua kan, pingnya udah bagus sama sengcelnya. Antas kemarin lo ngajarin bisun, urutan goresan. Nah, urutan goresan ini lo sebelum membuktikan semuanya bisa nulis apa enggak ya. Hanya beberapa siswa yang lo terlihat sudah bagus. Seperti Colin bagus ya Bishun nya Jaiselin Felicia juga bagus Bishun-nya. Itu lo sudah lihat soalnya. Ya. Tulisannya udah pernah dikirim ke Laos. Tadi lo sudah lihat yang lain loh masih belum itu untuk si <tuh> <zi>, tihanzi masih belum ya. makanya kamu harus perhatikan apa bisun bisun itu ada urutannya urutan daripada menulis yang pertama apa kedua apa dan sebutannya semua kamu harus bisa juga heng shu pie na tian ki itu adalah basicnya heng dulu baru su kan itu pie dulu baru na Tien dulu baru di. Pada basic Tien baru nanti banyak pemecahannya. Apalagi Heng pemecahannya paling banyak. Nah, itu harus dihafalkan untuk apa? sih hancur? Kenapa harus Sehanze? Si hancur, si han rang nimen nenggeren ceketze. Biar kamu mengenal tulisan Hanzi ini. Dan mengingat juga. Kalau udah kenal pasti ingat kan? Seperti kamu sekarang kenal sama teman kamu. Tirsa gitu dalam satu kelas ini semua akan tahu kan mengenal tirsa itu ingatkan gitu kalau langsung tirsa langsung ingat semuanya itu tahu tirsa ya seperti hanzi ini juga gitu kalau kamu sudah nulis semuanya jadi kamu sudah tahu oh tulisan ini tulisan pink gitu nah ini tulisan lan gitu kamu langsung bisa tahu karena sudah pernah menulis dan tahu bacanya juga. Makanya loh, sesuatu yang ngomong kalau nulis hantu jangan lupa nggak dibaca. Kalau dibaca pasti menggunakan ping kan, ping sama sengceg sudah pasti gandeng. Jadi pasti nada kamu bagus suaranya. Dan tahu juga artinya kalau lan nya ada biru, bukan lan ranjang. Karena kamu udah tahu tulisannya hantunya itu gimana udah nulis hantunya udah pinter sekarang harus ngajarin puso ini makanya satu kelas harus dengarkan ya puso ini hmm. puso adalah bagian daripada menulis kata atau tulisan ah gimana puso ini puso ini letaknya kadang di atas ya kalau enggak di kiri cuopien kalau enggak di siapin, siapian bahwa udah tahu kan kemarin udah belajar sang siap. Tuo yu juga udah belajar. Kalau enggak di yu pien tadi enggak tentu dia letaknya. Sekarang sing wan bom malam ini yang kita belajar adalah usho yang bagian atas ini yaitu chao zi to. Ya chao itu rumput. Kemarin udah belajar kan tulisan chao artinya rumput. Nah, kenapa kok rumput yang menjadi patokan buat kata-kata ini kok nggak menggunakan hua, bunga, kan lebih cantik? Siapa yang tahu, boleh dijawab di di Wienpan, di chat room. Kenapa kok menggunakan chao zi kok nggak menggunakan hua zi Padahal hua ini kan cantik, harum, semua orang suka. Kenapa kau menggunakan menggunakan hua zi to, menggunakan cao zi to. Ini nanti isu cao zi to, ya. Hmm. Mungkin lo sebelum ngasih kamu ya tulisan cao zi untuk bagian puso ya. Sebelum lo seterangkan itu juga siapa yang udah pernah tahu ya. Hmm. Oh, hmm. Mei, Mei.

Tetu itu yang dimaksud sesuatu yang berwarna hijau. Kei, si. Hermin juga boleh ya. Alasannya juga ini, kei. Nah, yang sesuatu. Boleh dimaksud begini juga boleh. Ya. Nah, ayo siapa lagi? Kurang satu lagi jawabannya. Si Sosan Ming ya, paling tiga orang. Nah, siapa yang tahu lagi? Ini jawabannya bagus semua ya. Hmm. Ya, kalau nggak tahu lah ya. Nah, karena chao kamu tahu ya. Chao ini tumbuh di mana-mana. Di mana ada daratan atau ada tanah, dia pasti tumbuh rumput ini. Rumput adalah tanaman yang paling gampang tumbuhnya. Makanya di mana-mana ada. Nah, ini Mei Fei ngomongnya adalah rumput ada bunganya, t. Ya. Tapi kalau hermin, Ho itu yang dimaksud sesuatu yang berwarna hijau, t. Ya, sesuatu yang berhubungan dengan tanah adalah rumput yang gampang tumbuh, t. Ya, nah, langsung ngerti ya, ini hermin. Jadi semua kalau ngikutin pelajaran ini juga harus berpikir ya, gak hanya dengarkan aja. Kenapa kok pakai cao zi Karena ya kan hua zi yaitu alasannya. Karena rumput ada pasti di mana-mana ada. Tiap gampang tumbuhnya. Ada daratan, ada tanah, pasti ada rumput. Makanya kita menggunakan yang paling banyak daripada bunga. Bunga, ya nggak semua pasti ada bunganya. Kalau rumput, warnanya hijau. Betul, Hermin tadi ngomong hijau. Hmm apa ini kamu lari salin nanya apa cai teng itu apa cai teng apa maksudnya kalau kamu pakai ping lebih bingung ya kalau kamu pakai hanzi lebih bisa tahu cai teng kalau kamu mau pakai ping harus kalimatnya agak panjang nanti lo baru ngerti ya itu cai teng semua isu cai teng oke ah, okay? ah.

Nah, kalau yang ini bukan, ini adalah cucu to. Ya, to. Nah, hmm. ini lan betul, tapi kalau ini lan, lan keranjang. Kalau ini lan biru. Oke. Okay. Hmm. Ya, nanti loh, saya catatan kamu mengenai ini. Cao to. Ya. Ah. Hao, Ah, ya belum tentu kita balik lagi ke kebun dulu. Ke kewen dulu ya. Nah, Ini kemarin udah kan sengsinya semua. Lalu sudah cukup ya. Jadi Di sini sengsinya. Sengs ini pentingnya di sini ada apa? Kata-kata. dan isu ya lawan kata ya. Sin sama tiu lantas ada kata apa lagi Singrungse. ya singrungsu itu adalah kata sifat ya di sini yang kata sifat mana oke sekarang lo semua panggil salah satu ya apa itu bunga tuh hmm. lo semua panggil sekarang siapa ya ini agak sulit lo nanti lo yang tanyakan ini makanya lo harus panggil anaknya yang gak ngerti. Hmm. Ntar dulu. Langsung panggil adik. Oh, kok udah lewat tadi namanya. Hmm. Oh, langsung Halo, saya panggil Hermin aja deh. Hermin tadi yang pintar dan jawab. Ya, ya. Hal panjang, cinta malah suka Hermin JJ tersenging. Uh, hmm. oh. ya yeah, yang sekarang malam ini hari ini yang lo tanyakan ya, Hermin dengerin juga semuanya dengerin. Seperti kata-kata ini ya kan kamu sudah baca, kamu juga tahu artinya. Sekarang loh ngajarin kamu yang agak susah ya, bukan susah sih. Ini adalah pelajaran baru. Jinchen itu adalah keterangan waktu. Kamu harus ngomong keterangan waktu. Waktu keterangan waktu atau kata keterangan waktu ini kan kata kata apa kata keterangan waktu itu ya nanti lo somongin semuanya sekarang kamu dengerin dulu ya hermin tincian ini adalah kata keterangan waktu makanya kita ini anggap kata benda nanti tadi kata benda itu bisa keterangan waktu keterangan tempat, benda di sekitar semua kita, biarpun itu hewan, tumbuh-tumbuhan, ya atau manusia itu semua dianggap kata benda. Kenci di sini cuaca. Cuaca artinya kita juga boleh anggap sebagai keterangan keterangan keadaan kan ini Kenji juga disebut kata benda. Nah, kalau hen di sini adalah kata penunjuk derajat. Ini adalah kata bantu. Ya, kata bantu untuk menunjukkan derajat suatu benda. Dengarkan pelan-pelan aja ya, yang nggak bisa ngikutin nggak apa-apa. Nanti langsung ulang lagi. Nah, lah ini yang tadi langsung ngomong artinya kata benda kan, hua ini. Kata benda, karena ini termasuk kalau tadi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan ini termasuk nabati, bukan hewani ya nabati, hewani maupun manusia termasuk kata benda semua termasuk sekarang ini wah, oke siapa yang di sini adalah kata sifat. Jadi kamu boleh nulis ya di sini kata sifat, kata benda, kata penunjuk derajat tintian kata keterangan waktu, genji, kamu ngomong kata benda aja deh. Nanti lo terangkan lagi ya tian -tian, mengenai kata apa ini. Kata feng. Feng ini angin. Ya, nanti juga boleh disebut ini adalah kata benda nanti lo seterangan lagi Feng sama Tianxi ini kan ada hubungannya kalau cuaca cuacanya kalau banyak angin berarti Feng kan maka yang Tiol sama Tiliu jangan dulu ya jangan ditulis dulu saya ke Kau Sing ya dapat pasti tahu semua ya Kau Sing ini adalah kata sifat menunjukkan sifatnya orang orang yang senang itu Kau Sing hal saya ke Jiao. Jiao ini sifat kan kaki Ya, kaki adalah kata benda. Ya, benda daripada di tubuh kita kan ini. Ya. Oke, okay. tulis semua ya. Siaw adalah kata benda. Tadi kausin adalah kata sifat. Oke, okay. cai ke sin. Nah, sin kan artinya baru. Kata sifat kan. Hmm. Oke. Okay. Jiu, ini kan kata fan itu lawan katanya. Q juga termasuk kata sifat. Tisir lan, lan biru ya, lan biru. Lan di sini juga boleh diartikan kata sifat. Oke. Okay. Hao tisir i yun. Yun adalah awan. Awan disebut kata benda. Oke, semua ditulis, ditulis ya. Ini bukan artinya. Kalau artinya kamu sekarang udah tahu sekarang udah sebutkan kata apa kata apa. Yang nggak perlu ditulis adalah Tianci sama Feng ini nggak usah ditulis. Kamu kosongin. Langsung nggak nyebutkan kata apain dulu. Hmm. Ah, tuh betul. Vincent tulisnya pinter ya. Awan adalah kata benda. Di selesai, pai, pai ini kata sifat. Ya, bisa artinya kata sifat. Ciu artinya apa? Di ya. di nanya ciu. Ciu artinya lama ya, lama bekas, lama kuno. Lama mantam juga bisa kalau manusia kita ngomong lama mantam. Mode ciu lause berarti mantam guru saya. Hmm. Oke. Okay lama bukan lama durasi ya ini ya nanti juga ada yang artinya lama lama durasi bacanya juga hampir sama cuman sengsialnya ada yang lain ya tio bacanya itu itu artinya lama durasi nanti ya kalau kita ketemu lah terangkan udah sekarang tadi adalah yang lebih panggil Hermin ya yuk Hermin tuh itu ditutup ya suaranya Hermin tadi. Sorry, Lausha tadi kemit langsung soalnya tadi di rumah ribut Lausha. Oh iya, kenal. ya, jadi kalau ribut emang harus di mute ya. Nah, si, si. itu, itu. Sambil diterangkan ya kata apa, kata apa ya. Kecuali di all sama di tilio nggak perlu ya. Di all tilio nggak perlu. Nanti all ini nggak perlu. Wah, ketutupan. Oke, sudah. Siapa, Hermin? Oke, lho, Sir. Jintian hari ini get, kata, kata keterangan apa ya? keterangan apa ya? kata keterangan waktu hmm. Kalau yang sih usah gitu ya, usah. Ya nggak usah itu sebutkan kata keterangan apa nggak usah. Okay. Tiên chi Tua cha hmm. Kata Kata keterangan Sifat Enggak, ya, penunjuk derajat Kalau ini Penunjuk ya. derajat Heeh, nah, level daripada suatu benda gitu ya. Kenapa itu? Hensang sangat panjang gitu. Kata, 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 kata keterangan penunjuk derajat, kata bunga, kata kata, eh, kata sifat, kata benda, ah, yang kata sifat? Semua itu Cantik. Cantik atau? Hmm cantik atau Balu... cantik atau indah indah teh <laughs> <laughs> wah enak Peng... hmm? uh, itu minumnya eh eh oh aku eh feng amin kaoxing eh kaoxing itu senang ah. uh, Kata si kata sifat, eh, apa? pipa, jauh, kaki, eh, kata kata benda kalau nggak salah iya, eh kata benda, ya, eh. sin, baru kata sifat, eh, jauh, mm hmm, lama, eh, ya lama kata Sama, tre. sifat, tre. lan hmm. biru kata si eh. kata sifat ya Lasya? Ya kata sifat, teh Yun kata benda, Yun awan kata benda. Pai hmm putih kata keterangan si kata sifat kata sifat dwi, ya uh, ya hermin kamu kalau baca sentilnya udah bagus banget ya pejangan dahau ya, tapi kalau baca nanti ya seperti lan tin pai jangan terlalu panjang itu aja ya jadi kalau lan ya kamu baca lan gitu dan lan gitu ya Gak apa-apa sih, dosanya ngomong sedikit aja di sini. Kalau untuk sudah membaca kalimat, kita di Dun bacanya nggak boleh terlalu panjang. Tadi nah, seperti kalau tambah hen, ayo dibaca kalau tambah hen sama lan gimana bacanya? Hermin? Hen lan. Teh. Nah, ya. Semua isu hen lan. Uh, sangat biru. Sangat nah, biru. Nah. sekarang kamu gabungkan hen ini sama sama kata sifat yang ada di sini semua. Dan juga artikan. Kata sifat ya. Mm -hmm. hmm, HEN Sangat Sama baru. P Sangat Weh. lama. HEN Sangat cantik atau Weh. sangat indah.

Hmm? Karena sudah belum ya langsung ya? Ya, Henlan sama itu. Sangat biru. Ui. Atau biru tua. Enggak, enggak usah. Henlan sangat biru aja, bukan oh, biru tua. Okay. Kalau biru tua nanti lo saya ada lagi senlan ya. Nanti lo saya hmm. warna-warna di sini ya. Mungkin singkeng sih uh, sih di dinner, singkeng sih di asing sih mungkin lo saya cari ya warna-warna sih lo bagikan Dipelajarin ya, nanti los, kalau bagikan ya, warna-warna banyak banget, naik warna-warnanya. Ya, mana so, ya. warna tapi juga warna yang umum, ya, enggak warna-warna sekarang di warna toska, apa enggak, ya, loh, ajarin itu warna umum aja. Oke, okay. ya, halo, Cici Hermin, xie xie

来这个读，来背不是读呀，背啊，叫速度。嗯，啊这个啊美费，好美费。嗯，请打开那个美费的声音。啊班长，请帮忙老师打开美费的声音。哦、oh,，i 这是 Michelle，Michelle 啊，Michelle，Michelle Michel, Michel, 呀、yeah?，美飞就是 Michelle。 嗯、很聪明、啊，这个美姐、啊。嗯，米歇尔班长啊，他叫名字叫米歇他的英文名米歇好，等一下呀，就是老师会叫你。你啊、晚上好。好、呃啊，你。呀，呀，不累呀？你也感冒了没？今天的天气很好。 今天的天气很好，呃，天很蓝，云很白。早上我们去学校，学校很大，我们的教室很斜。 很新。Yeah, 我们的教室，我们的教室很新。我们的教室很新，很漂亮。再读一遍：我们的教室很新，很漂亮。我们的教室很新很,教室很,很新，很。 漂亮。教室呀，大家不看教室呀？对，教室。教室呀，不看教室，教室是是不是第四阿？大家来读，大家给我们把教室。教室。呀，教室。室。室。啊，教室。教室。对，啊，我们的教室很新。嗯嗯，好，谢谢。啊，好棒呀，背书了呀，啊。

因很白。早上我们去学校，学校很大。我我们的教室很新，很漂亮，漂漂亮。啊第三，特、yeah. 别、uh, 的，呃，比在难记，比较很，就是第三层那个字。啊，不管很漂亮比很漂亮，很蓝，很漂亮，很白。 di sini kan banyak gunakan kata hen 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 semua kan hennya itu ada tiga tapi karena dia diikuti oleh kata, kata lain, lain maka kita bacanya separuh aja dan dibaca ada empat ya tadi di sini kan hen <tuk> hen lan nah, gunakan hen kan in <tuk> hen tai. sao sang wo men xie 很大，学校很大，对，我们的教室，教室很新，对，很，但很漂亮，很漂亮，对，好，谢谢朱三，谢谢老师、嗯嗯 Eh, yeah. sih ya. Jadi masih belajar semua pasti kurang bagus ya. Jadi nggak apa-apa lo ngomong kurangannya. Justru kalau langsung ngomong kekurangannya kamu bisa koreksi jadi pasti kamu nanti jadi bagus. Berarti kemarin-kemarin kan di sekarang ini, eh uh, tang ya. Hmm. ya. bagus kan di sekarang? Hao cici Tarsa. Xie xie laoshi zai เจ้าติ๊กโอ้โหลีอิงอ่าลีอิงเขาปั้นจางปางมาเหล่าสุดข่ายกลัวลีอิงแต่สังอิงกลัวลีอิงอยู่ใจมา你好老师你好อ้าวที่อ่าเนเป้อะคืออ่าเป้ต้องมั่งหาฟ้าอย่าง今天的 天气很好，今天的天气很好。嗯、天,天很蓝，嗯、云很白，嗯、早上我们去。 当我们去学校，学校，学校很大，学校很大，我们的教室很新，嗯、很漂亮。

Langitnya yang biru. Hmm. Tian hen Oke, okay, Tian hen lai. lan. Langit yang biru. Eh. Hey. Chao shang wo. Hey, innya belum. In In. Xiao. Pagi pagi kami pergi ke sekolah. Eh. xiao hen Eh. Sangat besar. Wo men de jiao

Hari ini punya cuaca sangat baik. Tian hen lai pai. Lan pai. Lan Langit. Langit yang biru. Sangat biru. Langitnya biru. Jauh sah, kita pergi ke sekolah. Pagi pagi kita hmm. pergi ke sekolah. Hmm. Sekolah sekolah sangat besar. Sekolah oh, oh, oh. sangat sangat cantik. sangat Ya, dia ada yang kurang ya, Vincent. Woman uh, mm the -hmm. Joshua kurang hensinnya. Sangat baru, baru hen ya. liang. Um, perhatikan di sini juga, ken hen lan. Bukan lan tai ya, di ken hen lan. itu langit, ya. langitnya sangat biru. Baru in hen tai.

花很漂亮。风很小。我们很高兴。风啊上啊真的。风啊上啊真的。花很漂亮。风很小。 angin sepoi-sepoi ya di sini bukan anginnya kecil tapi anginnya sepoi-sepoi kita nggak boleh ngomong anginnya kecil ya tapi anginnya sepoi-sepoi jadi ditiu pelan-pelan gitu jadi merasa sejuk ya itu ini yang kai atau hen syufu, ya sangat nyaman hen kami sangat senang

Ha di Ya, di sini menggunakan hen -hen -hen semua. Makanya diperhatikan hen ini nada tiga. Jadi suaranya harus agak belok. Biarpun di belakang tambah lagi dengan kata lain. Hen hao, hen ta, hen, -sin, hen OK，哦、oh,，好了，没有了啊。好，现在老师叫谁呢？来来来，老师忙忙去了。艾娜，对，艾娜。好，班长，请帮忙老师开艾娜的声音。艾娜有在吗？艾娜？

Tian Han Sin Ta Ta Cha Tian Han Chu Hao Yi Pian Kaki Papa Sangat Besar Baca Lagi Papa Pa Ta Xiao Han Ta Han Ta Henta. Henta. Ini feng hen xiao, sama isu. Feng hen xiao. Angin. Angin sangat, 雨 sangat. 雨 sangat kecil. Angin sepoi-sepoi, lau sih. Ya, angin sepoi-sepoi. Hapang ya dia sepoi sepoi itu ya, tahu besar kan maka diskusi kalau momen han momen ini momen angin sepoi sepoi sih hopang ya nah, ayo yeah. Kamu yeah. uh, um, saya um, baru

Rafael ya. Nah, Rafael enggak ada respon. Oh, enggak ada respon. ada respon Tata aja deh, Tata. Tata. 晚上好，老师。晚上好，请读一读。今天的天气很好。对。我花很漂亮。对。风很小。我们我们很高兴。 哎、欸，不是很高兴的很。第三声呀。我们很高兴。我们很高兴。对。今天的天气很好。对爸爸爸爸。爸爸的爸爸爸爸。

Itu tiền đô ca ya Ada tiga ini ]很久. Ya Kamu kalau tambahin ada keempat Langsung jadi empat-empat empat, ya Tidak boleh, yeah. seperti tadi, henta, bukan henta, tapi henta. Nah, ini juga sama hentiu, ya hentiu. oh, tunggu ya. Oh, baca lagi ini. Kamu udah bagus, teman. kamu ini kurang ini kurang latihan baca ya. Nah, kalau kurang latihan baca di suaranya, jadi kurang ini kurang bisa ngikutin nadanya. Yuk dibaca ini aja. Dạ, ta ta. Về xong rồi. À. Nè. Ta hân lan Yun han pai cong hân xiao. Hoa. Hoa. Hmm, ya, suara putus-putus ya udah. Nah, kalau sih sih tata di belajarnya ya di sini hen oh. ada ketiga di di sini baca ya hen lan hen pai hen xiao ya. Oh, saya maaf tadi caranya nggak gitu Ya, nefansi, ya. Ini, ini saya nulis, ya. Sih. Nanti banyak gunakan "hen", "hen", dan "semua", ya. Diperhatikan, semua "hen" di sini adalah nada tiga, ya. nah, bukan nada empat. Makanya, kalau "hen" diikuti oleh nada empat, kamu jangan ikut-ikut jadi nada empat seperti ini, ya. "Henta", bukan "henta" di "henta". Oke. Okay. 好，我们的韩一颗，到此结束了，解结束了是不是？呀，啊，好，同学们，大家晚上好。好，晚上好，谢谢老师，老师再见。诶，好。谢谢老师，老师再见。谢谢老师，谢谢老师的这个支再见，老师再见。